Bener gak sih harimau itu makan durian? Biar kalian bisa tidur pulas dan tenang ya, kita akan kasih esan Jinora buah durian, guys! Jinora, coba ini apa? Baunya gimana? Oke, kita cium baunya ya. Kita taruh di luar, San ya. Esan langsung menuju ke buah durian sama Jinora. Nah, ini dia reaksinya. Nah, kita lihat nih, Esan lihat. Kayak gimana reaksinya? Oke, kita coba liningin gas ya untuk kali ini nih. Ayo ready. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi konten hari ini nih, hari Rabu, gue akan bikin konten yang akan membuktikan penasaran atau pertanyaan netizen atau rakyat Indonesia selama ini. Jadi gini, banyak orang Sumatera yang bilang bahwa harimau itu makan buah durian di kebun durian. Jadi di kebun durian itu sore-sore atau malam ya, karena harimau itu aktifnya malam hari, nokturnal ya, sore sampai malam hari. Dia biasanya suka makan durian yang udah jatuh dari pohonnya, katanya gitu. Nah, ini kan jadi nimbul pertanyaan ya buat kalian-kalian semua. Bener gak sih harimau itu makan durian? Karena ya itu banyak cerita, katanya harimau itu suka makan durian di kebun durian gitu, suka makan durian-durian jatuh. Nih banyak berita-beritanya, ini gua kasih. Tuh, banyak berita-beritanya kan. Jadi sekarang gua mau memastikan biar kalian bisa tidur pulas dan tenang ya tidurnya itu, udah gak penasaran lagi. Kita akan kasih esan Jinora buah durian, guys. Oke, sekarang ini kita lihat duriannya gak banyak-banyak. Gua ambil 5 aja buat contoh. Nah, ini duriannya ada 5 buah ya. Nah, ini kan kebetulan baunya menyengat sekali ya, dan ini membuktikan bahwa harimau itu gimana sih reaksinya ke bau yang menyengat. Sebelumnya gua ada konten tuh, kalian bisa lihat di sini nih. Nah, itu kontennya, itu ada eksperimen kalau harimau itu ke bawah menyengat itu langsung ngeluarin stinky face. Nah, apakah sama dengan durian ini? Ayo kita coba ya. Kita taruh buah durian, dia keluar ngelihat ada buah baru, dia eksperimen atau langsung investigasi ke buahnya. Oke guys, sebelumnya kita coba dulu reaksinya gimana sih San Jinora dikasih cium bau durian. Gua aja pakai masker dan lagi pilek mampet, kecium banget bau menyengat. Oke, kita coba kasih nih ke San Jinora, reaksinya gimana? Jinora, coba ini apa? Baunya gimana? Hah? Gimana? Bunyi dia guys, komentar. Cium lagi, cium lagi. Pengen nyobain Jinora ya, mau nyobain. Cuffing dia. Ayo kita coba ke Esan guys, come on. Kita coba ke Esan. San! Durian, San! Sini, San! Coba cium dulu ini baunya apa, San? Kayak gimana baunya? Gimana? Enak? Enak? Gemus? 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 Oke, kita cium baunya ya. Kita taruh di luar, San ya. Duriannya enak-enak nih, guys. Iya, santai banget, bosku. Iya, gemes. Oke, kita langsung taruh duriannya di luar, 4 buah ya. Gua harap bagi-bagi sih mereka. Come on, guys, kita langsung taruh duriannya di kandang sebanyak 4 buah. Come on. Oke, guys, jadi ini juga waktunya cocok banget ya sore hari, karena biasanya itu harimau di Sumatera mulai jalan-jalan atau patroli di sore hari, yang suka ke kebun durian katanya. Jadi cocok banget sore-sore ini kita akan taruh durian 4 buah di kandang. Hei Palo, taruh sebelah sini, sebelah 1, 2, 3, lagi di atas 4 deh. Jadi bagi-bagi tempat biar nggak rebutan. Apakah insting basic harimau itu suka durian atau gimana, kita nggak tahu kan. Coba nih, taruh sini aja. Sini oke, 1 di sini. 1 di sini. Oke. Satu di sini, satu di ujung sini guys, satu lagi di atas sini. Oke, 4 durian kita taruh dalam kandang ya. Oke guys, udah siap belum ngelihat harimau Benggala nih, Esan Jinora?
dikasih durian. Kayak gimana reaksinya? Apakah benar selama ini warga ngomong bahwa harimau itu suka buah durian? Kita saksikan bareng-bareng, oke? Okay? Come on. Siap yang buka kandang siapa? Pak Lepayat? Siap? Oke, okay, 3, 2, 1, lepas. Lihat guys, Esa langsung menuju ke buah durian sama Jindora. Tapi pacaran dulu, pacaran dulu. Tampak, tampak, oh tes dulu, tes dulu, tes. Iya, tes dulu. Iya, gemoy. Jin. Nah, ini dia reaksinya. Oh, lari guys, Jindora. Wah, wah, langsung lari. Apa? Ada lagi, ada lagi. Takut ya, San, San. Saya masih pemanasan dulu guys. Mungkin itu yang di Sumatera itu harimau Sumatera biasa makan durian ya. Kalau ini harimau Benggala nggak ada durian di sana. Nah kita lihat nih, Hasan lihat kayak gimana reaksinya. Nyium-nyium. Dicuekin guys. Oh, sticky face tuh. Sticky face tuh. Dapat tuh sticky face. Main dulu kayak. Eh, lu juga tampol. Eh, lu jangan say iya deh. Malah berantem lagi. Bisa, ayo kita lihat nih, malah berantem nih. Eh, duren, duren, pasti duren, nggak berantem, hei. Nakal lempar daun juga tuh ah. Buah durennya kita lihat ya, kalau tunggu beberapa saat dia nggak ada respon, kita kasih buah duren yang udah kebuka. Ya, kita kasih duren udah dibuka aja guys, kayaknya nggak ada reaksi nih. Gak tau duriannya kurang gede atau gimana nih anaknya. Oh ya, Esan mulai ke durian yang di atas papan guys ya tuh. Mulai curious, dia nyium-nyium nih apaan, gigit guys, tuh liat. Tajem kan? Wah, langsung cabut. Kita coba guys, buah durian udah kebuka gini, kita kasih coba ke Jindora. Jindora! Ini Jindora. Sini baby Jin. Esan menerekam Jindora nih. Saling ngagetin ya, pacarannya lucu banget, surprise-surprise-an gitu dikit-dikit kayak lupa gitu kayak tada. Nih coba ya. Nih. Jindora, Duren. Caving malah caving ini Duren, Jindora. Coba cium. Gak mau, guys. Kita coba ambil buah durian satu dan digelindingin apakah dikejar dan digigit gitu atau sama aja kita lihat ya. Namanya juga eksperimen percobaan untuk melihat apakah ini benar atau enggak sih yang kabar beredar itu. Oke. Okay? Nih guys, tuh Paul udah datang pakai tongkat panjang ya, bambu buat ngegeser si duriannya untuk ke pintu kita coba ambil digelindingin biar menarik perhatian harimau-nya apakah sama aja atau berbeda ya. Yang jelas kalau saya Jindora, kalian menyaksikan sendiri ya bagaimana reaksinya. Oh itu dimainin Jindora guys, tuh lihat. Jadiin bola. Tuh, lihat di dribbling. Tuh. Sebenarnya yang Jindora itu lagi dimainin loh guys, tuh. Cuman belum diapa-apain, belum dibuka tuh. Terus sambil nunggu durian ini dekat, kita lihat duriannya di Jindora dimainin. Terus sedikit lagi. Oke, kita coba kelilingin gas ya untuk kali ini nih. Apakah mereka ngejar reaksinya atau gimana? Tapi sambil dibelah dikit kali ya biar ada bau menyengat. Kita anggap aja ini durian jatuh dari pohonnya. Nah, keluarkan buah duriannya tuh. Nah, ini dia. Kan udah keluar buah duriannya. Jul, bawa golok sini Jul.
Ya udah kita gunakan golok dikit. Ini juga buah duriannya udah pada keluar gini dagingnya. Udah pasti bau. Sip, udah cukup ya. Nih guys, gua udah belah gini dikit dan udah banyak daging duriannya di luar nih. Semoga reaksinya beda. Sajidora. Are ready? Teteo. Lah, enggak ada yang. Ah. Ya udahlah. Kita tunggu aja guys. Ini sambil lihat buah duriannya di sini. Gokil. Kita lihat. Tunggu setengah jam lah reaksinya gimana. Kalau enggak ada ya udah berarti begitu apa adanya ya. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya ternyata Esan dan Jinora. Ini dulunya nyamperin gue lucu banget. Gak tertarik sekali sama durian ya buat harimau benggala gue nih, Esan dan Jinora. Yang biasa di captive atau penangkaran, gak pernah di hutan, dia gak tertarik sama buah durian. Gak tahu kalau harimau Sumatera yang di Sumatera, yang biasa di alamnya, nemu durian kayak gimana gue gak tahu. Cuman kita saksikan sendiri, mereka nggak tertarik teman-teman. Oke, jadi sampai situ aja kontennya kita udah membuktikan buat yang penasaran kayak gitu hasilnya mereka nggak tertarik sama sekali tuh dijamin aja dimainin nggak dimakan, baru-baru dimakan dianjurinnya enggak, cuma di dribbling gitu aja dimainin bentar. Oke teman-teman, sampai situ vlognya, thank you nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe dan share dalam bentuk mendukung channel gue. See you next video teman-teman karena hari Jumat ada konten gokil. Bye bye.